Informasi lainnya, Saudara, Selasa sore kemarin tim penyidik Bareskrim Polri tiba di Lapas Cilegong, Kabupaten Bandung. Kehadiran tim penyidik untuk memeriksa dua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana yang bernama Eko, Ramdhani, dan Jaya. Sesampainya di lapas, tim penyidik yang terdiri dari tiga orang masuk ke gedung Lapas Cilegong. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan ketujuh terpidana terkait dugaan pemberian kesaksian palsu oleh Aib dan Dede. Pemeriksaan lanjutan ini dari pemeriksaan empat terpidana di Rutan Kebonwaru. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan kemarin dan sejak beberapa hari sebelumnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Selamat pagi, Ninda. Dapat Anda sampaikan kepada kami bagaimana garis besar dari pemeriksaan dua terpidana kasus pembunuhan Vina kemarin dan apa yang akan agenda selanjutnya? Ya, saat ini perkara kasus Vina dan Eki Cirebon, saat ini pihak Mabes Bareskrim Mabes Polri telah meriksa keenam terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari mulai hari Senin dan Selasa selama dua hari kemarin, pihak Mabes Polri ini memeriksa keenamnya, di mana Senin kemarin ini memeriksa terhadap Rivaldi, Suprianto, Eka Sandi, dan juga Hadi Saputra. Keempatnya diperiksa kurang lebih selama 10 jam dan dilontarkan sebanyak sekitar 40 pertanyaan dari para penyidik Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua adalah hari Selasa dilakukan pemeriksaan di lapas Kabupaten Bandung, yakni Lapas Cilegong, terhadap kedua terpidana, yakni kepada Jaya dan juga Eko. Keduanya diperiksa total kurang lebih selama 6 jam dan dilontarkan sebanyak 21 pertanyaan. Dari masing-masing keenam terpidana ini diperiksa oleh Mabes Polri ini terkait atas pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan materi kesaksian saksi Aib dan juga Dede. Sebab sebelumnya kenapa kemudian mereka ini diperiksa, karena ini disebutkan bahwa adanya laporan ke Mabes Polri yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum, yakni Ruli Pangambean dari tim Peradi. Ini melaporkan saksi Aib dan juga Dede terkait dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah pada 2 September 2016 hingga 23 November 2016 silam. Dan memang keduanya itu sempat memberikan keterangan palsu pada BAP. Disebutkan bahwa keduanya ini pada saat kejadian ini melihat para terpidana di tempat kejadian dan sempat terjadinya pengeroyokan, kemudian juga pelemparan, pemukulan terhadap kedua korban. Itulah hal-hal yang disampaikan oleh pihak Aib dan juga Dede selaku saksi pada BAP 2016 lalu. Nah, selain itu, disitulah yang kemudian menyebabkan para keluarga terpidana ini kemudian melaporkan keduanya ke pihak Mabes Bareskrim, maksud kami Bareskrim Mabes Polri. Dan memang kemarin pun pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup. Kami pihak awak media ini tidak bisa menyaksikan secara langsung, namun yang pasti informasi yang kami dapatkan ini selalu dari pihak kuasa hukum, di mana sepanjang proses pemeriksaan kuasa hukum ini selalu mendampingi para terpidana yang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, tentunya dari setelah pemeriksaan ini dilakukan, nantinya pihak kuasa hukum ini berharap kemudian agar polisi nantinya bisa melakukan BAP konfrontir antara ketujuh terpidana, yakni dengan saksi Aib dan juga Dede. Yang kemudian kabarnya yang kami dapatkan bahwa nantinya setelah proses, maksud kami setelah pemeriksaan terhadap keenam terpidana kemarin, pihak dari Bareskrim Mabes Polri ini kemudian akan meminta klarifikasi ataupun berupa keterangan ataupun memeriksa terhadap kedua saksi yang sebelumnya ini adalah Aib dan juga Dede. Apakah kemudian mereka betul memberikan keterangan palsu atau tidak, sebab saat ini salah satu saksinya yakni Dede ini justru telah mencabut laporan BAP dan ia ini telah mengaku secara terang benderang begitu bahwa kesaksian yang ia berikan di BAP tahun 2016 itu merupakan saksi, maksudnya keterangan palsu begitu. Hal ini juga menjadikan sebuah bukti baru ataupun keterangan baru berupa novum
oleh pihak kuasa hukum yang kemudian ini untuk kemudian membela para kliennya keenam terpidana. Dan selain itu pihak kuasa hukum juga ini berharap agar kemudian nantinya ini gelar perkara dapat segera dilakukan untuk dapat menemukan titik yang lebih terang benderang dari laporan tersebut. Nanti kita akan pantau apakah kemudian setelah ini pihak Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aib dan juga Dede melalui pihak kuasa hukum dari tim Peradi selaku kuasa hukum dari keenam terpidana, Imron. Baik, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan terkait dengan pemeriksaan sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina, di mana materi pemeriksaan berupa kesaksian saksi Aib dan Dede yang diduga memberikan keterangan palsu. Terima kasih atas laporan Anda.